Delapan pelaku judi sabung ayam ini ditangkap di Jalan Poros Lembang, Talimbangan, Kecamatan Buntu Pepasan, Toraja Utara. Para pelaku ditangkap setelah mencoba kabur menggunakan sebuah mobil minibus. Dari dalam mobil, polisi menyita beberapa ekor ayam aduan, uang tunai, dan juga alat adu ayam. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Toraja Utara untuk kemudian dimintai keterangan lebih lanjut. Melakukan penangkapan terhadap pelaku judi sabung ayam di Lembang, Talimbangan, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara. Dalam penangkapan tersebut, diamankan 8 orang yang diduga melakukan perjudian sabung ayam bersama barang bukti, beberapa ekor ayam, kemudian taji dan uang tunai. Untuk pelakunya saat ini diamankan di Polres Toraja Utara untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.